Kalau nggak ada, karena hampir setiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau nggak jadi barang, kepala desanya diciduk. Desa itu juga dibangun yang namanya pasar desa. Sudah jadi 14.000 pasar desa. Bapak Ibu coba lihat, cek. Ada enggak barangnya yang namanya pasar desa? Kalau enggak ada, hati-hati kepala desanya. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya sangat menghargai apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Umum mengenai dai masuk desa. Karena pembangunan fisik yang tadi saya sampaikan, jalan desa, jembatan desa, embung di desa, pasar di desa, itu tidak ada artinya kalau kita melupakan pembangunan sumber daya manusia yang ada di sana.